Arito Putra di Bursa Transfer. Salam Wasaka. PS Barito Putra nampaknya benar-benar menyiapkan diri menyongsong Liga 1 tahun 2023-2024 mendatang. Tak ingin keteteran seperti pada musim sebelumnya, komposisi skuad pun nampaknya mengalami perombakan yang cukup signifikan. Setidaknya, beberapa waktu terakhir, klub kebanggaan warga Benua Kalsel ini center dikabarkan melepas sejumlah pemain. Sebut saja kiper senior Joko Ribowo, Beni Setia Yuwanto, Frank Sokoy, Kahar Kalu, Aditya Putra Dewa, Dedi Hartono, Rio Tanoma, Dendi Agustan Maulana, Slamet Budiono, Erik Sokoy, hingga Risna Pahala Benta. Sebaliknya, beberapa deretan nama juga sudah diisukan akan bergabung dengan Bekantan Hamuk menyongsong kompetisi yang dijadwalkan kick off pada awal Juli mendatang. Di antaranya Mario Lodok, mantan pemain Martapura FC yang terakhir membela Persipura di Liga 2 yang terhenti, dikabarkan akan bergabung dengan Laskar Antasari. Masih di posisi kiper, Barito Putra juga dihubungkan dengan nama Ega Rizky Pramana yang baru-baru tadi berpisah dengan PSS Sleman. Barito memang tengah memiliki stok kiper minim atau hanya menyisakan satu orang usai kedua kiper sebelumnya dilepas dan satu lainnya yakni Aditi Harlan masih belum diketahui kepastian karirnya. Bergeser ke posisi tengah, Laskar Antasari juga dikabarkan mengincar gelandang asal Argentina, yaitu Gonzalo Ritaco, untuk mengisi slot pemain asing. Pemain satu ini masih tergolong asing di kencah sepak bola tanah air. Pasalnya, ia belum pernah merumput di Indonesia dan hanya berkarir profesional di Eropa. Sekilas mengenai Ritaco, ia merupakan pemain yang bisa ditempatkan sebagai gelandang dan penyerang sayap serta second striker. Patut kita tunggu aksi-aksinya. Terbaru, Barito Putra juga dipastikan menggait Hasim Kipu untuk menambah kekuatan skuadnya di musim mendatang. Kepastian ini terlihat di akun Instagram mantan pemain Arema dan Madura United tersebut dengan caption Bismillah Wasaka. Begitu pula di Instagram PS Barito Putra. Oke, dan sanak bagaimana kelanjutan kabar Barito menyambut musim keras kali ini? Simak dan tonton terus video kami. Wasaka